ini bantuan dari masyarakat Jogja, artinya untuk berpartisipasi, ya, dan tidak perlu berpikir saya nanti juga kita juga akan menangani karena sudah ada daftar by name, by address untuk 107 mahasiswa Cianjur yang korban gempa, orang tuanya tidak bisa mengirimkan uangnya lagi, itu kami juga sudah punya daftar by name, by address-nya, sehingga kami seperti biasa akan meminta kampus untuk bisa meringankan beban mereka. Living cost biasanya kami yang partisipasi, ya, seperti bencana-bencana di lain tempat, sehingga jangan sampai 107 orang itu drop out. Ini sudah rutin kita lakukan kalau wilayah-wilayah yang lain ada gempa. Gitu. Jadi kami di Cianjur pun kami juga sudah mendata ada 107, bukan berarti sudah selesai, tapi bagi yang mungkin merasa warga Cianjur yang memang sekolah di kampus-kampus Jogja, orang tuanya memang kena musibah bencana, yang mungkin ada yang belum mendaftarkan. Gitu. Tapi data sampai saat ini sudah ada 107. Itu juga sempat ditangani. Gitu. Sehingga tidak, kalau enggak, harap mangan nopo. Gitu. Ya. Jadi itu yang kami mohon untuk cepat juga ditangani. Gitu. Saya kira itu saja yang perlu kami lakukan. Seperti biasa, hati-hati di jalan. Saya nanti ngibarkan bukan berarti mesti balapan gitu. Ya, jadi yang penting hati-hati, tetap jaga kesehatan bahwa COVID ini masih ada. Jangan sembrono gitu. Tolong lakukan apa yang terbaik untuk Cianjur, karena kita semua di sini diharapkan untuk bisa berpartisipasi lebih jauh, juga menyangkut SDM dan sebagainya, sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang bisa menjadi kenangan kita bersama dalam hubungan Yogyakarta Cianjur. Ya, selamat jalan, sampai bertemu dalam kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Yogyakarta menyalurkan bantuan logistik dan uang tunai kepada para korban gempa di Kabupaten Cianjur. Maka dengan rahman dan rahimu ya Rob, kami bermohon kepadamu, jadikan aktivitas kami ini sebagai amal saleh di hadapan dalam naungan rahman dan rahimu. Jadikan bencana gempa ini sebagai pelebur dosa. Keras.
Mik.